Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan bersama. Oke. Hari ini proyek Toyota Vigo 2.5 2KD. Masalahnya Vigo ini lemas. Bila dia jalan, dia lemas. RPM tuh dia tidak boleh lebih dari 3. Lemas lah. Check light menyala. Bila check light tu mati, menurut owner ni, kereta tu dia normal lagi. Dia ada pecutan lagi. Kalau check light tu menyala, dia lemas. Jadi, simptomnya, bila pagi, enjin sudah sejuk. Bila dia start pagi, check light tu mati. Jadi enjin ni normal. Tapi bila sudah jalan dalam 1 atau 2 km begitu, lampu tu menyala, check light tu menyala, enjin jadi lemas. Gini. Kita on kunci dulu. Okay, enjin susah hidup. Dalam keadaan free gear begini, kalau kita rem atau kita tekan minyak, dia suaranya dia berat. Dia lemas-lemas sebab check light itu menyala. Itu satu. Kedua lagi, dia punya simptom bila kita matikan enjin. Bila kita matikan enjin, gegaran enjin itu sangat kuat. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan bila enjin dimatikan. Okay. Bila enjin dimatikan, enjin ni dia kuat goyang. Seolah-olah mounting enjin rosak ataupun pecah. Okay, saya start. Matikan bila saya matikan enjin. Dia punya goyangan tu terlalu kuat. Untuk masalah begini, kalau ada paling bagus, kalau ada scan tools tu, kita diagnose dulu dia apa masalahnya. Tapi selalunya untuk 2KD, dia masalah pada valve throttle body ataupun valve EGR tu. Kita buka dulu tu pipe. Okay, ini saya sudah longgarkan untuk memudahkan kerja. Okay, simptom yang begini selalunya terjadi pada throttle body. Throttle body itu dia punya butterfly itu tidak bekerja. Itu yang dia lemas sebab laluan angin tu dia tutup. Sekejap, saya tunjukkan. Perhatikan butterfly bagian throttle body ini. Sepatutnya bila kita matikan enjin, butterfly ini dia akan tutup habis. Oke, bila kita onkan kunci, butterfly ini akan terbuka habis. Dia lurus, dia rata, supaya angin tu banyak dia dapat sedut. Saya on kunci, kita tengok dia punya cara kerjanya, kalau dia berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, sekarang saya on kunci. Oke, saya off-kan kunci. Saya on lagi. Dia bermasalah pada bahagian throttle body. Ini kalau tiada alat scan kan, scanner tools tu, kalau masalah begini boleh buat pemeriksaan
yang asas begini. Buka dulu nih pipe, pastikan nih bekerja atau tidak. Sebab benda nih dia mesti bekerja masa kita on kunci dan off kunci. Oke, sekarang saya mau tunjukkan pula macam mana kita buat pemeriksaan cara manual tanpa alat scan tools. Oke, kita masuk ke dalam dulu. Oke. Kalau tiada alat scan tools, kita boleh guna wayar. Boleh guna wayar. Sediakan wayar begini. Lepas tu kita dyno secara manual. Ah, gini. Okey, ini soket OBD. Dia untuk Toyota ni dia 1 2 3 4. Yang di bawah tu 13, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okey, dia bersilang. Okey, cucuk nombor 4. Lepas tu cucuk nombor 13. Okey, pastikan kunci off ya. Okey, sudah cucuk gini. Lepas tu kita onkan kunci. Jangan start, on sahaja. Okey, kita onkan kunci. Lepas tu kita kira kedipan flashing lampu enjin tu. Okey. Satu. Ah, tu satu, tu dua, tiga, empat, lima. Okey, sekali lagi. Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Maksudnya dia punya trouble code tu, flashing code dia 15. 15 kedipan tu, kalau cari di Google, dia memang akan tunjukkan masalah EGR dengan throttle body itu. Oke, kita cabut balik. Oke, itu cara membuat pemeriksaan kalau tiada scan tools. Jadi sekarang kita sudah confirm masalah itu pada bagian throttle body ini dan EGR. Oke. Mula-mula kita buat servis EGR dulu. Pastikan dia bersih. Kalau sudah bersih, baru kita pasang balik. Try start. Buat reset. Buat reset tu boleh. Toyota ni dia simple. Boleh buka kepala bateri saja. Okey. Kalau sudah buat tu semua, masih juga, baru kita buat pemeriksaan pada pendawaian EGR. Okey. Mana-mana kita buat duluan pun boleh. Tapi kalau saya lebih bagus servis dulu ni EGR. Okey. Sekarang masalah tu di bagian sini. Jadi kita mesti mau cek dia punya pendawaian. Dia cukup syarat atau tidak. Okey. Sini dia ada 3 wayar untuk motor throttle body ni. Dia ada 3 wayar. Yang warna kelabu ni, warna grey ni, dia signal dari ECU. Signal dari ECU. Yang nombor 2 ni warna hitam, dia wayar api. On kunci lah. Okey, di bawah sekali hitam putih ni dia wayar ground. Negatif. Okey. Ni kampung-kampung sejak bos. Mula-mula kita onkan kunci. Okey, kita onkan kunci. Lepas tu sediakan tes lampu. Ini tes lampu kampung-kampung saja. Okey, jepit pada kabel ground. Wayar ni sekejap.
wayar nih, wayar warna hitam tuh dia wayar api. Sekarang tes lampu nih kita sudah jepit ground, kita cucuk dia. Oke. Maksudnya mana tes lampu nih? Nah, maksudnya api ada, arus positif tuh ada. Oke, sekali lagi kita cucuk dia. Oke, api ada. Sekarang tes lampu nih kita jepit pada kabel positif. Sini, kabel positif. Api tadi ada, sekarang kita mau pastikan dia punya ground ada sampai atau tidak. Groundnya ini warna hitam putih. Oke, wire grey ini paling atas jangan kacau. Ini dia sensitif sebab dia karan halus. Dia dalam 5 atau 6 volt saja. Sekarang kita cucuk nih. Kita pastikan dia ada ground atau tidak, sebab ini sudah jepit api. Nah, sepatutnya dia menyala begini bila kena ground. Bila kena ground gini, dia sepatutnya menyala. Oke, hitam putih. Kita cucuk dia. Oke, tidak menyala. Oke. Nah, tidak menyala. Sepatutnya benda ini dia menyala macam begini. Jadi masalah Vigo sekarang nih, signal dari ECU ada. Signal dari ECU ada. Itu yang throttle body ini butterfly pandai gila-gila tuh tadi. Sebab signal dari ECU ada. Oke, api wire hitam ini ada. Yang tiada wire ground. Nah, sekarang kita mau bongkar nih wire. Di mana dia putus? Masalahnya wire ground tiada, throttle body ini tidak bekerja. Itu dia jadi lemas. Itu puncanya jadi lemas. Oke, nanti saya kongsikan di mana ya. Saya belah dulu nih wayar. Di mana masalahnya? Alhamdulillah. Urusan dipermudahkan. Oke, saya sudah jumpa tuh masalahnya di mana. Untuk Toyota Vigo 2KD dengan 1KD, kebanyakannya wire groundnya nih, wire ground macam contoh ini satu lah kan, yang hitam putih nih, kebanyakannya di bahagian engine nih, dia punya wire ground dia letak di belakang sana, di belakang blok, di belakang sana. Saya tunjukkan dulu, terpaksa naik atas engine. Kalau dapat nampak nih, sini kedudukan wire ground untuk sensor di bagian engine. Nih. Nih. Jadi satu kabel ni putus. Kabel ni dia ada tiga kalau tidak silap. Dia ada tiga. Dia ikat pakai bolt size 12 di belakang blok ni. Jadi dia putus satu. Oke, kenapa dia boleh putus? Sedangkan benda ini dia diam-diam di sini, kenapa boleh putus? Puncanya putus. Aduh. Hose hidung nih dari penutup head ini, cover valve nih, sepatutnya asalnya hose nih tinggi sini. Nih dia tutup. Mungkin engine ini masalah asap putih. Di sini sudah kuat keluar minyak. Biasanya masalah bab seal, washer injector ataupun ring piston. Jadi dia tidak pasang supaya turbo ini tidak kotor, ruang pembakaran itu tidak kotor. Tapi dia kasih limpas. Cara dia kasih limpas salah. Cara dia kasih jalan hose salah. Tuh. Hose ini dia tekan tu wire sana, tuh. Tuh yang kalau dia start pagi wire tuh masih touching. Jadi kalau dia bergegar nih engine, ada sentuh tuh
wayar yang putus tuh dia tidak bersentuh lagi, atau yang menyala lampu injin tuh sana putus. Oke, saya kasih tengoknya. Betulkah itu wayarnya? Oke, sekarang tadi saya sudah beritahu wayar hitam putih ini wayar ground. Nah, groundnya itu yang di sanalah. Sekarang saya cucuk wayar. Tes lampu nih, saya kasih sentuh nih wayar supaya dia tidak lari-lari. Oke. Penjepit tes lampu nih, saya jepit kepala bateri positif. Sebab kita mau tengok ground kan. Tengok tes lampu nih tidak menyala. Dia kena badan. Oke, dia menyala. Sebab sudah tergoyang tuh wayar. Saya kasih main tuh wayar di belakang sana. Saya kasih main dia. Kejap ah. Simpan sinilah supaya senang nampak. Oke. Saya touching tuh wayar di bawah sana. Wire ground yang putus tuh. Ah tuh, tes lampu dia dia bermain-main tuh. Saya tarik nih wayar, lampu tuh mati sebab dia tiada ground. Oke. Saya goyang nih wayar. Ah, tuh tes lampu tuh menyala. Tuh. Ah, tuh yang lampu injin pandai pandai menyala bila dia tidak touching, lampu injin tuh menyala. Lepas tuh bila dia menyala, throttle body ini tidak bekerja sebab wayar di bawah ini putus. Oke, kita sambung dulu dia. Kita buka tuh wire ground tuh, kita sambung balik. Ini hose kita kasih pindah. Sebab di situ ada lagi dua wire ground yang lain. Nanti dia ganggu lagi nih sensor yang lain pula. Jadi kita kasih cantik jalannya nih. Lepas tuh kita tes balik macam mana. Tengok perbezaannya. Oke, wire sudah kita sambung. Sekarang kita tengok dia punya perubahan butterfly ini bila saya onkan kunci. Oke, sekarang saya onkan kunci. On. Nah, tengok butterfly itu dia bermain. Nah, sekarang saya offkan kunci. Nah, itu perubahannya. Jadi bila butterfly itu tidak berfungsi dengan bagus, itu yang enjin tidak boleh rest, tidak boleh tekan minyak, tiada power. Sekarang kita cuba start. Saya sudah reset, saya guna scanner tools, saya reset dia. Boleh juga reset dengan cara buka kepala bateri ya, tapi saya ada tools jadi saya reset pakai scanner lah. Sekarang kita tengok dia punya perubahan. Saya start engine. Oke, check light mati. Sekarang tengok perubahannya bila saya matikan enjin. Ayo. Hampir jatuh. Ini perubahannya bila saya matikan enjin. Saya offkan kunci. Cara matinya tuh smooth. Oke, saya matikan kunci. Oke, tidak macam yang sebelumnya. Sebab throttle body itu dia sudah bekerja. Sebelum engine mati, throttle body ini butterfly dia tutup dulu. Jadi cara dia matikan engine itu halus lah. Oke, untuk masalah Vigo 2KD, ini model 2KD. Kalau masa alat lemas, tiada kekuatan, lampu enjin menyala. Nah, buka dulu pipe ni. Pastikan dulu ni butterfly ini berfungsi. Kalau dia tidak berfungsi, memang dia lemas sebab dia tutup. Memang tiada power lah sebab laluan angin ni dia tutup. Lepas tu buat pemeriksaan pada soket wire ni. Jangan lupa dia punya cable ground di belakang. Kalau semua tu okey, baru pakai scan tools lah. Kan bawa pergi kedai, cek scan tools. Sebab benda ni boleh rosak juga. Ini bukan murah. Kereta makin dia besar,
dia punya part makin mahal. Oke, semoga perkongsiannya bermanfaat. Assalamualaikum.